Hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Kali ini kita akan makan di Kitchen and Cafe Kuning. Kita masuk ke dalam untuk parkir dulu ya. Di bagian belakang dekat parkiran terdapat playground kecil untuk anak-anak bermain loh. Maksimal usia anak 12 tahun ya, dan tetap dengan pengawasan orang tua. Kalian juga bisa memberi makan burung dari pagi sampai sore hari. Kalau malam, burungnya udah bubuk, guys. Dan pakan burungnya bisa kalian beli di kasir di depan ya. Di halaman belakang, terdapat spot-spot foto yang Instagramable banget deh. Kalian bisa foto, video, dan bersantai di sini ya, guys. Waktu malam, lampu-lampu di sini indah banget deh. Karena tanggal 31 Oktober adalah Halloween Day, jadi suasana di kafe ini dihiaskan dengan pernak-pernik Halloween. Di sini juga terdapat ikan koi yang besar. Dan di samping pintu masuk kafe terdapat backdrop dengan nuansa Halloween untuk kalian berfoto atau bervideo ya guys. Suasana di sini benar-benar Halloween banget deh. Bahkan di dalam kafe juga dihiaskan pernak-pernik Halloween ya guys. Di sini juga disediakan Halloween cake yang berbentuk labu mini ya guys. Untuk pilihan menunya banyak banget deh. Kalian tinggal pilih mana yang kalian suka. Di sini juga ada sensor suara skeleton loh guys. Dan kami mencoba beberapa menu masakan ya guys. Seperti lumpia, kerang, french fries, nasi goreng, dan pisang bakar. Masakan di sini menurutku enak-enak deh. Kalian juga mesti cobain ya. And see you again, guys. Thank you for watching.